Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Afrian. Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut tren baru foto muka mulu body nggak bagus ya. Seperti biasa kita simak contoh videonya. Untuk menyingkat waktu, di sini saya sudah berada di pengeditan aplikasi CapCut. Silakan teman-teman masukkan dua foto dengan durasi 6,2 detik dan 5 detik teman-teman. Oke, langsung saja kita pindah ke bagian foto yang pertama. Untuk foto yang pertama, teman-teman klik aja pakai animasi atau tambahkan animasi, pilih combo. Teman-teman bisa menggunakan yang zoom 1. Geser aja ke kanan, cari yang perbesar 1 teman-teman. Oke, untuk teksnya teman-teman silahkan klik yang T aja, sesuaikan dengan suara Google-nya. Oke, untuk foto yang kedua kita perbesar terlebih dahulu. Oke, semisal seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman gunakan yang full, apa ya istilahnya, foto satu badan teman-teman. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Tambahkan keyframe di bagian awal. Teman-teman bisa mentokkan seperti ini. Kemudian tambahkan keyframe di bagian akhiran musiknya atau akhiran fotonya. Teman-teman geser lagi ke apa ya, ke bawah. Oke, dia akan seperti ini teman-teman. Dia muncul sedikit demi sedikit. Kemudian teman-teman tambahkan aja keyframe di setiap tanda beatnya. Oke, di setiap ketukan bass teman-teman. Oke, tandai aja. Kita tambahkan keyframe. Sampai mentok. Oke, langkah selanjutnya di sini setelah kita menandai setiap titik beatnya dengan keyframe, teman-teman di antara keyframe satu dengan satunya lagi seperti ini, teman-teman geser aja ke arah kanan, tambahkan keyframe di sebelahnya keyframe yang pertama, yang ini hapus teman-teman. Caranya begini aja sampai terakhir. Cuman tinggal geser-geser aja. Oke, silahkan dilanjut sampai terakhir, teman-teman. Di sini saya contohkan sedikit aja, dan dia akan seperti ini. Oke, di sini teman-teman harus tambahkan seperti ini semua agar terjadi pergerakan teman-teman. Oke, caranya sangat mudah kan? Untuk kedap-kedip putihnya, teman-teman bisa tambahkan overlay dengan background warna putih. Teman-teman bisa mulai dari foto yang pertama. Kita luruskan, tambahkan overlay. Oke, masukkan warna putih. Paskan durasinya. Oke, fullkan ke layar, pilih gabungan, pilih overlay. Tambahkan keyframe di awal dan di bagian akhiran sini kita tambahkan keyframe lagi ke apa? Kita turunkan opasitasnya teman-teman. Oke, dia akan sedikit demi sedikit untuk putihnya. Untuk putihnya ini memudar. Dan untuk selanjutnya di bagian sini kita tambahkan warna putih lagi dan kita potong-potong menjadi 0,1 detik teman-teman. Oke,
seperti ini sampai ke belakang. Caranya begini aja teman-teman. Teman-teman bisa meneruskan sampai ke belakang. Kemudian untuk efek teman-teman pilih aja yang fokus kabur untuk yang pertama. Pilih dari dasar. Oke, pilih yang dasar. Teman-teman cari fokus kabur. Oke, teman-teman tambahkan aja teksnya, dan yang enggak-enggak itu teman-teman juga tambahkan di bagian sini teman-teman. Oke, cukup mudah kan untuk membuat video seperti yang saya contohkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.